mempraktikkan bagaimana cara menggunakan semua jenis modul yang elektrikal. Ya, di sini mulai dari yang push button, leader unit, ada pilot and buzzer unit, kemudian ada digital time relay dan ada digital counter di sini. Ya, yang akan saya gunakan di sini adalah ada emergency switch yang biasa digunakan di pabrik-pabrik ya. Jika posisi ini ditekan seperti ini, maka akan segera terputus semuanya. Nah, di sini ada dua keadaan yang ini jika belum ditekan artinya dia normally open. Jika ini normally close, jika dia ditekan dia akan putus. Nah, yang akan kita gunakan adalah yang normally close ya. Ini saya pasang dulu sumbernya. Kemudian sumber dari electrical yang tadi saya pasang di sini ya, seperti ini. Ya. Maka dia akan on di sini ya. Ini ada lampunya. Kelihatan di sini. Kalau ini saya tekan, maka akan terputus. Ya, mati semuanya. Tapi kalau saya kembalikan ya dengan cara diputar seperti ini. Ya, dia akan on lagi. Oke. Sekarang kita pengen tahu fungsi-fungsi dari tombolnya di sini ya. Saya akan menggunakan yang tombol putih dulu. Ya, seperti ini. Ini adalah normally open. Jadi kalau normally open itu artinya terputus, tidak ada daya yang mengalir. Ini nomor 13 saya pasang ke sumber, atau boleh terbalik seperti ini. Ya, ini jadi outputnya boleh. Ya, tapi saya pakai adalah seperti ini. Nomor 14 kita pasang ke lampu contohnya. Ya, ini. Nah, ketika ini ditekan, maka lampu akan nyala. Ya, bisa lihat sini. Kalau masih kurang jelas juga, kita bisa juga pakai signalnya, ya. Kita bisa paralelkan di sini seperti ini, pasang ke lampu ini atau pasang ke lampu oranye, ya. Oranye, kemudian kita pasang groundnya seperti ini, ya. Ketika ini ditekan, maka ini akan nyala. Ya, ini nyala, ini juga nyala, ya. Dua-duanya nyala. Kalau saya pindahkan ke lampu yang warna hijau, juga bisa. Atau ke lampu yang warna putih juga bisa. Ya, itu cara penggunaannya. Boleh terbalik? Boleh. Seperti ini. Ya, sama aja. Ini juga bisa. Ya, seperti itu. Jadi boleh terbalik. Kemudian ini yang normally open. Bagaimana kalau yang normally close? Ya. Saya cabut dulu. Saya ganti signalnya ya. Ini normally close. Saya pasang dulu. Nah, seperti ini. Dia sudah nyala duluan. Tapi kalau saya tekan, dia putus. Ya, yang sebelahnya juga sama. Dia akan nyala duluan. Kalau saya tekan, dia putus. Bagaimana dengan yang tombol orange? Ini saya pasang ke normally open. Oh, ini sorry, maaf. Ya, oke, seperti itu. Ini satu jalur ya. Jadi beda fungsi push button. Untuk yang warna hijau di sini ya, ini ada push lock. Jadi kalau saya tekan terus seperti ini, dia akan on terus ya. Kalau saya tekan lagi baru dia off. Jadi ini namanya push lock, ini push on dua ini. Untuk yang putih dan ini push on, yang ini push lock. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengaktifkan relaynya? Nah, ini relay ini saya pasang lagi ke tombol yang warna putih. Saya pasang relay di sini ada 1 2 3 ya. Boleh pilih mana aja. Ini saya pilih yang tengah. Untuk yang plus ya. Karena ini plus, pasang di sini. Kemudian negatifnya pasang di sini seperti ini. Jadi kalau saya tekan dia akan nyala. Ya, seperti ini.
Berarti ini sudah mengkontak. Ciri-ciri dia sudah mengkontak bagaimana? Kita bisa lihat dari keluarannya. Contohnya saya ambil di sini ini ada 12 14 22 24 32 34 42 44. Ini hanya angka. Kalau yang ganjil itu biasanya sumber COM, yang genap itu outputnya bisa NC atau NO. Gitu ya, sama seperti tadi angka 2 dan 4 di pneumatik. Ini juga belakangnya 2 dan 4. Jadi 22, 24, 12, 14. Nah, seperti itu. Kalau ini saya pasang di angka 24 ya. Ini saya pasang ke lampu contohnya. Kemudian pasang brownnya. Nah, ini harus kita kasih sumber. Nomor 21. 21 kita kasih ke sumber. Seperti ini. Ya. Maka pada saat ini nanti ditekan, dia akan menyalakan lampu warna oranye. Bagaimana dengan sebelahnya yang angka 22? Ya, kalau saya masukkan, dia akan on duluan. Ketika saya tekan tombolnya, relay aktif, ini akan mati. Ya. Mati ya. Oke, nah itu fungsi dari NC dan NO-nya. Nah, bagaimana cara memasang tombol ya? Ini tidak boleh terbalik ya. Ini ada positif. Ini dapat dilihat ya ininya simbolnya di sini. Walaupun warnanya hitam, tapi di sini ada positif dan negatif. Jadi jangan sampai terbalik. Bagaimana kalau terbalik? Ya, kalau terbalik dia akan jadi seperti ini. Warnanya akan merah. Kalau yang benar dia berwarna hijau. Oke, bagaimana kalau misalnya warnanya orange? Jadi antara hijau dan merah, berarti ada short circuit di bagian sumber dengan NC dan NO-nya. Jadi dicabut dulu. Jika keadaan normal dia harus seperti ini, warna hijau. Kalau dia masih seperti itu berarti ada salah pemasangan di bagian wiring. Oke, itu aja cara menggunakan tombol button.